sembah selain pada Tuhan yang Esa, mereka tak tahu. Ya, tapi untuk kita sajalah. Ya, dalam Quran Allah sebut ini kerja siapa? Kerja syaitan. Kan kerja syaitan menyesatkan manusia. Ya, kalau belajar, ya, bila mereka belajar, ramai kawan-kawan saya yang belajar, alhamdulillah, ya, akhirnya mereka mendapat hidayah. Mereka belajar agama mereka dan cari kebenaran agama mereka kerana mereka berusaha, akhirnya Allah memberi hidayah. Sebab itulah ya, kita konsep saya bila jumpa dengan orang yang memeluk agama Islam, terangkan dahulu apa dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nak bagi tahu Muhammad ni bukan hero orang Arab. Ah ha, ni kadang-kadang mereka ada seolah-olah macam Muhammad ni orang Arab, untuk orang Arab sahaja. Ya, dah bukan. Sebab tu sebab kita kena bagi tahu kan Muhammad, ha, kita sebut Allah pun sebut apa? Nabi diutuskan sebagai rahmatan lil alamin. Ya, untuk seluruh alam, rahmat bagi seluruh alam. Dan Al-Quran ini Allah sebut hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Allah tersebut petunjuk untuk kita yang nak, untuk orang kita Islam sahaja dah. Sebab itulah kesilapan-kesilapan kita yang lampau telah menjadikan mereka begitu. Ya, jangan bukan jangan dok kata mereka, jangan. Dan mereka pun marah. Mereka dengar saya cakap macam ni, mereka pun marah. Saya tak ejek agama mereka, tak hina benda yang mereka percaya. Dah, cuma bagi tahu, cuba pergi belajar agama kamu itu sendiri. Ya, bila mereka tak tahu, mereka bila kau, saya selalu berdialog dengan kawan-kawan saya yang bukan agama Islam ni. Bila berdialog, mereka tak tahu, tak ada hujah, mereka tiba-tiba jadi emosi. Ya, emotional. Lepas tu pula jadi sensitif, marah. Ya, kita cool ajalah nak bagi tahu macam mana. Itu biasa macam itulah. Bila kita bercakap dengan orang yang jahil, elok kita diamkan diri kita saja. Kalau tidak, kita pun jadi jahil macam mereka. Yang saya selalu buat, bila saya buat comparative reason, perbandingan agama, langsung tak ada maksud nak hina agama mereka. Sebab apa? Ini satu ciri yang perlu ada kepada kita sebagai pendakwah. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran yang sama, surah Ali Imran, ayat 64. Allah sebut, Qul ya ahlal kitab, ta'ala kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, mari kita cari persamaan antara kami dan antara kamu dalam kitab kami dan kitab kamu. Macam mana kita nak pergi cari persamaan dalam kitab mereka kalau kita tak belajar? Sebab itu saya banyak buat ya seminar-seminar, kursus-kursus perbandingan agama. Saya pun tadi mendapat panggilan daripada Masjid Negeri Shah Alam, InsyaAllah, untuk memberi kursus sehari tentang agama Hindu, masyarakat India dan bagaimana berdakwah, menyampaikan kepada mereka risalah dakwah. Satu hari punya program. Ya, tarikh kalau tak silap saya, I'm not sure, telefon dalam Masjid Negeri, 20-20-an. Ya, 20 something, 27 ke apa begitulah. Ya, 26 atau 27, insyaAllah cuba tanya Masjid Negeri. Ya, atau bolehlah hubungi masjid, mereka akan bagi tahu. Ya, kalau benar-benar berminat nak sampaikan dakwah kepada mereka. Dan dalam ini khusus seperti ini pun kami selalu ajarkan mana dia kalimah-kalimah tauhid yang ada dalam kitab-kitab agama lain, khususnya dalam kitab agama Hindu. Ada tak sebut tentang Tuhan yang Esa? Ya, contoh ya, yang saya selalu dok baca masa zaman agama Hindu. Ya, pagi petang saya baca dalam bahasa Tamil, yang tadi saya sebut bahasa Sanskrit. Ya, dalam kitab Tamil Allah sebut apa? Minta maaf. Dalam kitab Tamil, kitab Tiru Arulpa, Hindu kata usianya lebih 6,000 tahun dahulu. Disebut dengan jelas, Karpanai Karanda Jodi, Karunaye Wurubam Agi. Brother, you speak Tamil, brother? Do you understand what I'm saying? Alhamdulillah. Ya. Disebut dalam kitab, Tuhan sebut dalam kitab mereka, Karpanai Karanda Jodi. Karpanai maksudnya, imagination. Ya. Imagination cakap Melayu apa dah? Imaginasi lah. Tuhan, kita tak boleh nak imaginasi, nak dok fikir macam mana rupa wajah Tuhan. Kita tak mampu nak bayangkan rupa wajah Tuhan yang rupanya disebut sebagai Jodi. Jodi ni kalau dalam bahasa, Jodi ni bahasa Tamil lah, Sanskrit pun ada Jodi ya. Kalau dalam bahasa Melayu ni, kalau kita terjemahkan, kita sebut cahaya. Ya. Kalau bahasa Tamil ni orang sebut sebagai Oli ataupun Deepam. Ya, sebab tu dia ada Deepavali, perayaan cahaya. Kerana Tuhan kata engkau tak boleh lihat wajah aku sebab wajah aku adalah cahaya. Yang tu dia kata dia terjemah literally. Apakah maksud Jodi? Jodi kalau terjemah dalam bahasa Arab bunyi dia apa? Nur. Ya.
6,000 tahun dulu mereka anggap bila sebut jodi, dia ambil satu pelita, dia bubuh minyak, kemudian letak sumbu, dia nyalakan, cahaya inilah dia kata sebagai jodi. Ya Allah Subhanahu Wa Taala memberi koreksi kepada kefahaman mereka. Allah Taala sebut apa dalam Quran? Allah sebut Allahu nuru sama wati wal ard. Akulah Allah nur yang meliputi langit dan bumi. Masya-Allah. Ya. Jadi jodi itu bukan cahaya pelita. Jodi maksudnya cahaya Tuhan, nur Tuhan yang meliputi langit dan seluruh langit dan bumi. Ya, tengok ni yang hak besar begitu disimpulkan jadi kecil. Punca kepada kenapa berlaku kerosakan ataupun silap faham dalam agama. Sambungan kepada ayat tu disebut apa? Dia tadi dia kata dah tak boleh bayang wajah Tuhan sebab dia jodi, nur. Sambungan pada ayat tu kata karunaye wurwam agi. Wallahi zaman saya agama lama saya tu dulu saya tak tahu apa maksud tuan-tuan. Sebab saya hafal banyak benda-benda ni, saya tak tahu. Macam kita baca Quran lah, hafal Quran. Kan hafal Quran macam selalu. Saya baru ni bila pergi haji ya. Saya datang dulu kat sini sebelum pergi haji. Masa pergi menunaikan haji, kita lah kawan-kawan semua duduk baca Quran kat Masjidil Haram, Arab yang duduk sebelah menangis. Dia Arab menangis, esak-esak menangis. Tanya Syekh, hang faham kenapa dia tahu tak kenapa dia nangis? Tak tahulah, selesai semua kot. Tak adalah. Ayat yang hang baca tu, kita baca kita tak faham Quran sebab kita diam tak baca Quran tapi dia faham Quran. Itu bezakan. Sama lah zaman saya zaman dulu sebab saya hafal saja, sebab saya minat kepada benda-benda ni. Ya, karunaye wurubam agi. Maksudnya karunai adalah wurubam agi, adalah wajah Tuhan. Tadi dia kata tak boleh lihat Tuhan, tapi sekarang kata Tuhan ada wajah. Nama wajah itu adalah karunai. Apa dia karunai? Apa dia karunai? Tuan-tuan nak tahu maksud karunai, esok minggu depan hari Jumaat pergi ke Masjid India. Imam sudah ada khutbah dalam bahasa Tamil. Dia akan selalu gunakan perkataan karunai di situ. Ya, sebab sekali pertama saya dengar perkataan karunai bila 3 tahun selepas saya memeluk agama Islam. Itu pun di Masjid India. Ya, saya pergi awal sedikit sebab ialah traffic jam, parking kereta pergi. Tak pernah pergi Masjid India sebelum tu. Ya, pergi, imam sedang bagi tazkira. Dalam tazkira dia ulang kali sebut Allah mega karunai anavan. Allah Tuhan yang maha karunai. Saya dah fikir kenapa dia sebut nama Allah, kenapa digandingkan Allah dengan nama Tuhan saya yang lama, yang Tuhan karunai. Sempat pergi tanya ya dengan imam tu, kenapa tadi ustaz sebut nama Allah gandingkan dengan nama Tuhan saya yang lama. Dia kata tak boleh sebut macam tu. Saya kata saya mu'alaf, baru ta'aruf. Okey, mana nama Tuhan kamu yang lama, yang Tuhan yang karunai? Dia kata karunai maksudnya maha pengasih, maha penyayang, most gracious, most merciful, ar-rahman, ar-rahim. Itulah maksud karunai. Saya kata subhanallah. Ya subhanallah. 28 tahun saya pergi kat ni, saya kata oh Tuhan yang maha karunai, tunjukkan saya jalan lurus. Kat dia, mau ke dia tunjuk jalan yang lurus? Saya pergi minta kat dia, oh Tuhan yang maha karunai, tunjukkan saya jalan yang lurus. 28 tahun. Jadi saya kata oh maksud kalau terjemah, oh Tuhan yang wahai ar-rahman ar-rahim, tunjukkan saya siratul mustaqim. Itulah bahasa Arabnya. Ya, 28 tahun saya menganggap ini semua adalah Tuhan yang namanya Tuhan yang karunai. Ya, bukan saya. Ya, maksud kawan-kawan saya ramai lagi kat luar. Lepas tu saya jumpa dengan kawan-kawan saya yang agama, seagama dengan saya, yang agama lama saya. Saya selalu tanya, ini yang saya akan tanya kat mereka. Kau faham ke apa kamu baca? Hari ni kamu amat tak seronok saya masuk agama Islam. Kamu lihat seolah macam saya ni macam seorang ialah memburukkan nama baik agama kamu, bangsa kamu, macam-macam kamu sebut. Ya. Sebenarnya apa yang kamu buat itu bertentangan dengan apa yang kamu sebut. Ya, kamu kata Tuhan Esa, kami sembah Tuhan yang Esa. Kamu kata Tuhan tak nampak, kami sebagus sembah Allahu Akbar. Kami yakin walaupun tak nampak Tuhan, kami yakin Tuhan nampak kita. Ya. Kamu kata Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Karunai, kami yang makan pun kami sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bawa kereta pun start kereta Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua yang pun sebut Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut. Kamu sebutkah? Ya. Ya, bila sebut begini barulah mereka nampak. Ya, sebab pendekatan yang saya gunakan apa? Pendekatan yang Allah sebut dalam Quran, ta'ala kalimatan sawa bainana wa bainakum illa na'budu illallah.
Persamaan apa yang kita nak lihat dalam Quran dengan kitab mereka? Kalau ada dalam Quran Allah sebut jangan sembah selain daripada aku, kita ambil. Kalau kitab mereka sebut jangan sembah selain daripada Tuhan yang Esa, kita ambil, kita dah cakap. Ya. Wala nusyrik bi syai'a. Jangan kamu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab mereka pun sebut jangan melakukan syirik, kita ambil, kita dah sebut benda-benda ini. Idea ni Allah bagi kepada kita. Bila duduk cakap tentang persamaan berjam-jam, berhari-hari boleh cakap. Tapi bila kita duduk cakap tentang perbezaan, contoh saya lah, bila memeluk agama Islam, balik ke rumah jumpa ibu saya, bagi tahu, ibu, kenapa ibu buang masa sembah batu-batu ini, patung-patung ini? Apa manfaat ibu akan dapat? Walhal benda ini pun tak boleh bagi manfaat pada diri dia sendiri. Mana dapat idea Al-Quran? Nabi Ibrahim alaihissalam, kadang-kadang dia bagi tahu bapak dia, pasal apa bapak pergi buat patung-patung jual, orang beli sembah, apa benda dia boleh buat? Saya pun dah baca, oi bagus, payah translation, baca terjemahan, dapat idea, balik bagi tahu kat mak, mak kenapa sembah batu-batu ni? Mak saya pun terus jawab, ai, sampai semalam hang pun dok sembah benda ni, hang tahu tak dia tahu. Ha. Mak saya punya jawapan, pom habis, tak ada modal saya nak cerita kat mak saya. Dan bagi tahu pendekatan yang kita gunakan hari ini, ya, pendekatan. Sebab itulah, ya, sebab bila sebut tentang dakwah ini, ya, biasanya secara generally ada tiga jenis manusia mad'u yang kita akan berjumpa dan kita perlu bersiap sedia. Ya, kita perlu bersiap sedia. Yang pertama, apa dia? Yang pertama, ya, mereka yang kita jumpa tak jumpa, mereka sentiasa dah set dalam minda mereka, aku hidup, aku mati, aku tak akan mendekati Islam, tak nak tahu kebenaran tentang Islam, masuk neraka pun tak apa. Ada yang macam tu. Ada yang macam tu, masuk neraka, masuk neraka lah, tak apalah, itu kau punya percaya, macam mana aku nak buat. Oh, berani orang macam ni. Ya, sewaktu dengan orang-orang, sewaktu dengan Abu Lahab, kerana Abu Jahal dan member-member mereka lah, dia buat macam mana pun, mereka satu zaman dengan Rasulullah, satu bahasa dengan yang digunakan oleh Rasulullah, mereka ada bersama-sama dengan Rasulullah SAW waktu Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah. Ya, mereka kata, apa kau buat apa pun Muhammad, walaupun nun jauh di hati, terdetik juga sekali-sekali. Betul juga orang ini sebut. Tapi mereka kata apa? No. Ini golongan yang pertama kita akan jumpa. Golongan yang kedua yang kita akan jumpa, golongan macam mana? Mereka pun sama, mereka nampak seolah-olah macam mereka menentang. Tapi kita duduk cakap dengan mereka dengan cara yang baik, ya. Dan tiba-tiba mereka boleh berubah. Ya ke? Benarkah begitu? Ya, so, saya pernah jumpa dulu seorang bangsa Cina. Ya, seorang pemandu teksi. Ya, saya waktu itu saya dari Pulau Raya nak pergi ke Subang Jaya. Saya pun naik, dia tahan teksi naik. Okey. Pergi mana? Saya pakai macam ni. Saya kata saya mau pergi Subang Jaya. Okey, naik. Dia pun tengok saya kata, "Oh, lu Muslim?" Saya kata saya bukan Muslim. Dia pun terkejut. Sajalah saya sebut. Ya, kalau saya cakap Muslim, nanti dia pun tak nak cakap. Saya bukan Muslim. Hai, lu pakai ini, saya masuk Muslim. Lu cakap saja, cakap saya masuk Muslim. Dia kata apa? Wah, saya punya kawan pun sekarang ramai orang Cina sudah rosak. Oh, masuk itu Muslim, dia kata. Tengok dia tanggapan dia, dia kata kalau masuk Islam ni, dia dah. Dia tanggapan mereka macam tu. Saya kata saya dulu rosak. Semua boleh buat mah. Curi pandai, semua boleh bikin. Oh. Tapi sekarang sudah masuk Muslim, semua sudah tinggal. Wah, itu macam bagus, dia kata. Itu macam bagus. Tapi itu potong tangan lah, tak ada bagus lah, dia kata. Dia konar ke situ. Kenapa? Waktu tu surat khabar bahasa Cina tiap-tiap hari mainkan sentimen tentang hukum hudud. Nak bagi takut kepada orang Cina supaya jangan setuju dengan Islam. Bila tak setuju dengan Islam, jangan sokong orang Islam. Itu tujuan surat khabar tu lah. Kita pun tahulah kan. Boleh cakap macam tu kan? Tu boleh. Sebab saya ada tauliah, tuan-tuan. Ya, itu tujuan. Ya, dia menakutkan. Jadi dia sempat baca. Saya kata, "Hey, tak okey. Mana lu tahu? Wah, baca hari-hari paper keluar mah," dia kata. "Bukan paper, dalam TV pun keluar." Waktu tu dalam TV pun tiap-tiap pagi, "Selamat pagi Malaysia." Ya, setengah jam, sejam dia akan bawa cendakiawan Islam akan datang bercakap kenapa hukum hudud harus tak dibuat di Malaysia. Setiap-tiap dia cakap, bukan orang tak faham Islam, orang faham Islam. Kenapa sekarang tak tahu boleh buat hukum hudud? Ya, kenapa? Buat malu kan? Ya, sebab tu kalau dia ajar saya hari ini, okey tuan-tuan, kita dah 20 dah 55 tahun kita kata kenapa tak boleh buat. Okey, jom kita cakap mula hari ini bila kita nak buat.